Ebet kan. Sorry Bung, enggak sengaja, Bung. Ayo tunggu di kampung itu. Bung. Ke mana? Eh. Eso mira sawaso. Assalamualaikum. Nah, udah lihat gunung yang ada di intro tadi? Sekarang kita bakal ke atas sana. Nah, di sana itu ada trek untuk goweser yang terkenal dengan nama Puncak 2000. Oke. Atau Desa Siosar. Lagi ada di Siosar. Nih, Om Sriyono, menikah dah. Om Hadi, sebelah sama siapa? Om Surya nih, pada makan. Nah, rencananya di sini bakal diadakan race nih untuk event Enduro North Sumatra. Tujuan kami kemari adalah untuk mencoba bagaimana trek enduro tersebut. Startnya rada buru-buru, tapi tetap tenang biar aman sampai tujuan. By the way, yang datang kemari itu adalah goeser-goeser pemula seperti saya. Tapi kami nggak sendirian nih. Kami di sini diiringi juga oleh panitia-panitia yang juga atlet untuk event tersebut. Yeah. Wow. Mantap, Bro. Harus pandai-pandai nih milih line. Kalau enggak kena lubang yang dalam, waduh. It's legit. Sepertinya rombongan di depan ada eksiden nih dengan warga sekitar. Semoga saja tidak terjadi apa-apa. Enggak apa-apa, Bung. Sorry, Bung, enggak sengaja, Bung. Ayo tunggu di kampung itu. Bung. Izin. Turunan, dan ini adalah stage SLS. Lowison stage. Nah, tetap be careful. Hargai hak-hak orang sekitar dan hati-hatilah. Jangan ada kejadian kayak tadi lagi. Oke, kita masuk ke bagian tanya jawab. Penasaran aja nih, bagaimana pendapat kawan-kawan tentang trek yang tadi? Aduh, enak. Kurang panjang. Gitu main buru-buru. Ya. Gimana trek tadi? Jadi treknya gimana? Enak? Yang tadi kurang ya? Terlalu apa nih? Lanjut ke SS1 dan SS2. Kata panitia ini treknya lebih ke eksi. Kita cek aja gimana. Bismillah. Wow.
kayu-kayu. Trek. Wow. Makasih om. Oh, ada broom. Enggak jadi kayu. Man down! We got a man down! Tahan. Aman om. Aman. Yaudah dong. Aman udah. Wow. Ayo. Es omira sawasom. Ah, tete. Aman om. Oh, aman ayo. Es. Oke. Wow, grab, tolong grab. Kiri, tetes. Bahaya. Ini kayaknya serius nih kali ini deh. Oh, betul serius. Let's try. Wow. Waduh, enggak ada nampak jalan. Ini jalannya enggak nampak. Cia! Woi. Wow. Waduh, jalannya mana nih? Blind track ini, nggak ada jalan ya sumpah. Buset, supi track paling ajib ini. Jalan-jalannya man. Hilang jalannya, hilang. Aduh buset, mana jalannya? Misi. Wow, jungle section.
Masuk ke Jumanji. Woi. 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 Aduh, aduh. Waduh, tiba-tiba aja nih di kepala terasa aduh. Sakit yang amat sangat. Pas dicek ternyata disengat lebah. Rasanya ini rada ganjil ya, tapi memang kejadian. Tunggu, Om, cek tengok, Om. Kenapa? Kayaknya nuntup tahu sakit. Di mana? Sini. Oh iya, merah. Merah. Hmm. Besar. Nuntup tawon. Ayo. Aku tadi terjebak juga di pohon-pohon. Ayo. Nah, karena kepala nyut-nyutan dan sakitnya mulai melebar ke bagian leher dan rahang, sepertinya saya tidak bisa lanjut lagi nih untuk goes kali ini. Goes kali ini banyak korban nih. Satu. Biasa itu namanya. Ini korban kedua. Sama. Oh, Yunas. Ini untuk tawar. Korban kedua. Oh, ini juga nih. Waduh, banyak korban. Disiksa si Osar kali ini, habis. Nah, menurut saya fitur-fitur alami yang ada di si Osar ini membuat para goeser terlena. Apalagi kami ini para goeser pemula yang belum cukup pengalaman untuk trek enduro ini. Mungkin kedepannya jika kami mengikuti race enduro ini, kami bakal lebih berhati-hati lagi dan lebih mempersiapkan diri untuk trek ini. Jadi sekian dulu nih video kali ini. Jangan lupa nih like dan subscribe kalau perlu di share jika kalian menyukai video ini. Sampai jumpa.